Tidak masalah jika ilmumu itu masih rendah. Ilmumu cuma pas-pasan. Emosimu masih berantakan. Itu lebih baik. Karena dengan itu, kalian akan menjadi rendah hati. Banyak manusia di luar sana yang tinggi ilmu malah menjadikan mereka tinggi hati. Dan sayang sekali, di luar sana masih banyak manusia yang lebih memilih hidup kenyang tetapi menjadi budak daripada memilih hidup lapar tetapi mempertahankan harga diri. Dan saya miris melihat manusia yang berusaha keras untuk mengadap-adapkan diri, yang berusaha keras menonjolkan diri, menyombongkan kehebatannya. Manusia-manusia yang selalu ingin dilihat. Sedalam itulah mereka berpikir, sampai mereka menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah tentangnya. Sampai mereka berusaha mentiadakan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Dan mereka sampai tega mentiadakan Tuhan di dalam hatinya. Jangan sampai itu terjadi kepada kalian.